Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Wulandari Official. Nah guys, video kali ini aku akan membagikan tutorial untuk mengaktifkan assistive touch atau bola pintas tapi di HP Android. Jadi bagi kalian yang pengguna Android, ini bisa menggunakan bola pintas ini hanya dengan mendownload di Play Store. Jadi di sini kalian buka Play Store. Nah, nanti kalian ketik assistive touch. Kalian cari dan kalian pilih yang di atas. Nanti enggak usah payah-payah, kalian langsung aja klik link di deskripsi yang udah aku sediain. Nah, nanti di sini kalian install aja. Nah, tunggu sampai ini selesai terinstall, dan aplikasi ini nggak berat kok, cuman 7,37 MB. Nah, udah deh terinstall dan kita buka. Nah, tampilannya kayak gini. Lalu kita izinin aplikasinya, kita back. Nah, ini udah muncul di kayak gini dia tampilan depan. Pengaturan. Nah, ini untuk center. Nah, jadi ada layar pengaturan untuk mengunci gitu ya. Nah, di sini bagian pengaturannya. Bisa diaktifin yang untuk penguncian assistive touch-nya. Nah, ini lengkap pokoknya. Jadi mudah banget. Bagi kalian yang pengguna Android yang handphonenya nggak ada bola pintas, silakan kalian download aja di Play Store. Dan ini untuk mempermudah kita untuk ketampilan awal gitu ya, atau ke menu utama atau ke aplikasi, tinggal klik bola pintasnya aja langsung masuk ke menu-menu yang ingin kita buka. Udah segini aja tutorial dari aku, simpel banget kan. Cuman aku kasih lihat bahwa bola pintas itu bisa digunain di HP Android juga loh, yang enggak ada gitu ya, enggak mendukung assistive touch-nya di HP Android. Sebenarnya di HP Android aku ini ya udah ada assistive touch. Mau kasih lihat ke kalian, kalau HP Android-nya enggak ada assistive touch, bisa di-download di Play Store. Dah guys, gini aja dulu ya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube aku dan aktifin bell notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.